Sorry, Bella dekat IG kan? Ya, memang. Kenapa? Sebab Bella risau kejadian lama berulang kembali. Sebagai orang kata isteri, dia ada perasaan cuman. Tapi Alhamdulillah, Alif dia menunjukkan banyak perubahan selepas dia menunjukkan kembali. Posting tu, Bella memang betul-betulkan sebab tak nak terjadi lagi. Dan sebab selepas orang kata Alif dah buat comeback di shooting, tak ada masalah, Alhamdulillah. Yang baru-baru ni ada masalah. Of course Bella tanya suami sendiri juga. Sebab orang akan cakap, you have to ask your husband first. Of course saja. Tapi bila kita tengok hari-hari army call dan sebagainya, yang saya rasa tidak perlu ya. Miss call sampai 7-8 kali. First of all, saya tak tahu tu nombor siapa. Bila saya dapatkan nombor daripada seseorang lah, pun rakan artis, dia WhatsApp saya nombor, saya tengok nombor ni sama. So it's her. Jadi saya rasa dia pun dah tahu dia. Saya cukup marah sebab saya sendiri pernah berlakon dengan suami orang, Abang Zamarul Hisham. Saya to be honest, saya tak pernah berhubung dengan dia. WhatsApp ke call saya akan cu kat Diana. Saya dekat set. Sebab saya rasa tiada keperluan untuk kita call. Sekali mungkin kita boleh faham, mungkin dia ada tertinggal ke, you know. Tapi kalau sampai 7-8 missed call, saya tak nampak result dia lah. Dia minta maaf, dia kata dia bodoh dan dia dah tersuka suami saya. Saya tidak sampai tahap post buat posting lah. Risau sebab sekarang ramai yang berani memberitahu ya. Jadi bila rasa, oh sungguh kecilnya aku, yang orang tidak, orang kata hormat. You know, jadi itu sajalah. Bella tidak boleh kongsi yang lebih. Cuma dengan harapan lepas ni, kalau awak syuting lagi, kalau hujan tu tak apa, you go ahead. You nak hari-hari call ke, you nak keluar berdua, tak ada siapa akan marah. Dan macam Alif pun, dia dah explain kat Bella. Kita pun orang kata dah berbincang secara matang. Tak macam dulu lah, garu-garu. Marah suami dulu, of course saya dah marah dia. Tapi kalau kita setiap hari, you know, nak mendekat, kita nak call, kita cari, itu sesuatu. You know, itu saja yang Bella risaukan. So harapan Bella, kita ni kalau nak bekerja, kita betulkan niat. Kita mencari rezeki, kita nak memperkembangkan bakat kita, dan kita nak kongsikan kebaikan. So I really hope that lepas ni, bila kita tahu suami orang, kita kena orang kata lebih berwaspada, jaga batas, biar orang hormat diri kita sebagai seorang wanita. Macam itulah Bella bawa diri Bella kalau Bella pergi kerja. Because I know I'm someone's wife, orang memerhatikan. Okay, same goes to Alif juga. Bella pun harap semoga orang kata tak ada lagi cerita yang tak baik. Okay, Bella sayang rumah tangga Bella. Dan Bella pun nak wish Alif yang terbaik juga. Sebab awak nak kena jaga reputasi awak. Okay. Semua orang dah menerima kita dengan apa adanya. So, I'm really really happy. Ramai yang mendoakan. Ramai yang sayang Bella dengan Ali. So, Bella harap semua continue doakan kita orang berdua.